Ditemukan narkoba jenis ekstasi dan Happy Five, sebuah bar di kawasan elit Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, disegel polisi. Polisi juga mengamankan puluhan botol miras ilegal. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Bea Cukai menggelar operasi gabungan di dua tempat hiburan malam di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas memeriksa seluruh pengunjung. Selain itu, petugas memeriksa seluruh area tempat hiburan juga diperiksa petugas untuk memastikan tempat hiburan aman dari narkotika. Dari operasi ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah obat-obatan terlarang seperti ekstasi, Happy Five. Polisi juga mendapati puluhan botol miras tanpa izin. Beberapa orang yang terindikasi menggunakan narkotika pun diamankan polisi. Ya, sehingga masih atas kerjasama dan kerja. Sudah di polis lain, kalau ada yang keluar masuk, sampai Senin. Komitmen kakak, siap. Atas temuan tersebut, petugas melakukan penyegelan terhadap tempat hiburan dengan memasang garis polisi. Nah, besok-besok kalau mau hiburan malam, mending ke pasar malam, lebih meriah mainannya. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, Ayus melaporkan.